Salam sejahtera Malaysia, denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Akhirnya, pakar-pakar di dalam hal sivil dan syariah muncul, tampil untuk memberikan penjelasan terbaru daripada Harapan Diri. Dakwaan Mahkamah Sivil, Mahkamah Kafir, Mahkamah Sivil, Mahkamah Kafir boleh jahanamkan negara, kata Mufti Perlis. Saya secara peribadi, walaupun bukan agama Islam, saya percaya kepada Mufti berbanding hanya walaun. Saya percaya kepada Mufti yang diberikan kuasa, mempunyai tauliah daripada kerajaan, daripada hanya cyber trooper walaun tit yang tak tahu apa-apa, yang hanya tahu busuk mulut, bercakap sana sini tak tentu pasal, menjahanamkan negara. Jadi Mufti Perlis ini kata, dakwaan Mahkamah Sivil, Mahkamah Kafir boleh jahanamkan negara, kata Mufti Perlis. Ini Mufti yang cakap. Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin menyifatkan pihak tertentu yang cuba menggambarkan bahawa ada pertembungan di antara Mahkamah Syariah dan Sivil sehingga mendakwa Mahkamah Sivil sebagai Mahkamah Kafir. Beliau berkata, dia buat seolah-olah berlaku pertembungan, seolah-olah Mahkamah Syariah, Mahkamah Islam dan Mahkamah Sivil, Mahkamah Kafir. Pahaman ini kalau tidak dibendung akan menjahanamkan negara, itu kata Dr. Maza. Beliau turut menjelaskan, lebih 90% perkara dalam penentuan kadar undang-undang Islam adalah di bawah takzir. Jadi beliau berkata, undang-undang jalan raya, adakah undang-undang Islam dan tak Islam? Tak ada. Mahkamah Sivil yang buat, siapa langgar lampu merah boleh tak dari segi Islam? Adakah itu Mahkamah Kafir kalau buat? Tak. Dia tak kafir, katanya. Tindakan imam dibina atas maslahah, umpamanya kita kerajaan, katanya. Mahkamah tak dibenarkan, mahkamah tak benarkan kita buat rumah tepi lebuh raya, katanya. Ini semua pemerintah yang tentukan. Rasuah dalam Islam dilaknat tapi tak beritahu hukuman. Boleh sebat berasuah? Boleh, katanya. Tambahnya, Asri turut menjelaskan salah faham berkenaan hukuman sebat yang dikatakan tidak mencederakan. Orang kata sebat dalam Islam tak sama sivil. Sebat dalam Islam tak mencederakan, tak keluar kulit. Ini tak benar, katanya. Sebat itu sebat zina untuk rasuah, sebat hukuman takzir, katanya lagi. Beliau berkata demikian susulan polemik yang ditimbul selepas Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enactment kesalahan jenayah syariah Kelantan kurungan 1/2001. Asri turut berkata bahawa sebahagian besar undang-undang sivil, memenuhi keperluan syariah.
Beliau turut berkata, ada peruntukan Mahkamah Syariah yang bukannya berasal dari syariah. Hukum suami yang kawin kedua tanpa izin istri pertama, adakah syariah? Tak ada, katanya. Kalau dasar maslahah kena samakan dengan sivil saja, namanya lagi. Anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di mana? Di Harapan Daily, harapandaily.com. Tajuknya, dakwaan mahkamah sivil, mahkamah kafir boleh jahanamkan negara, kata Mufti Perlis, 15 Februari 2024. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita sudah pun tahu bahawa ada satu klip yang telah tular di mana Sultan Ibrahim pada ketika itu belum lagi menjadi agung mahu supaya siasatan diraja dilaksanakan kerana kes berkenaan dengan Pulau Batu Putih. Pada ketika kejadian kes ini berlaku, Perdana Menteri pada ketika itu siapa lagi kalau bukan Tun Mahathir, sehingga baginda yang sudah menjadi agung sekarang ini, baginda menitahkan supaya siasatan dilaksanakan. Kerana menurut baginda, kalau saya tidak lupa kepada video itu, ingatkan saya isinya kalau saya tersilap. Baginda berkata, tidak ada pun perbincangan dibuat dengan kerajaan Johor. Itu keputusan yang sangat-sangat mendukacitakan itu. Kerana itu baginda berkata, baginda menitahkan supaya ada RCI dilaksanakan. Dan sekarang kita tahu bahawa Suruhanjaya, Suruhanjaya diraja untuk menyiasat RCI, menyiasat perkara ini sudah pun dibuka. Nampaknya Mahathir dan Daim Zainuddin seakan-akan sama ceritanya ya. Bila nak dekat-dekat, nak kena dakwa, sakit, masuk hospital. Tun Daim sudah pun didakwa di mahkamah dan ada peluang untuk dia menikmati hidup di penjara maksimum 5 tahun dan denda kerana gagal mengisytiharkan harta. Tun Mahathir pula selama ini berdiam diri, tapi akhirnya dia pun ikut sama di dalam himpunan yang tidak ada permit, akhirnya disiasat juga oleh pihak polis. Tidak ada permit dalam perhimpunan haram itu di depan istana negara, walaupun yang diberikan berkenan daripada agung pada ketika itu hanya beberapa orang saja untuk hantar memorandum. Tapi akhirnya ada perhimpunan haram dilaksanakan di sana. Ada perhimpunan haram yang hadir, turut hadir adalah Mahathir. Kenapa? Sebab anak dia disiasat oleh SPRM, diminta untuk mengisytiharkan harta. Apa masalah kalau hanya untuk isytihar harta? Saya pikir tidak ada masalah, bukan kena dakwa pun. Jadi yang takut sangat apa hal? Kenapa takut sangat? Jadi sekarang memang patutlah. Sekarang memang betul Mahathir patut takut. Mahathir patut takut sekarang ini kerana siasatan diraja sudah dibuka untuk menyiasat Pulau Batu Putih punya kes ini. Seandainya ada kes, habislah. Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri kedua yang mungkin didakwa disiasat
oleh mahkamah. Terjadi sejarah mungkin tercipta lagi. Mahkamah hadir pula akan termakan sumpah laknat daripada Najib Razak. Ataupun semua mereka termakan sumpah laknat sendiri. Kita tunggu dan lihat saja. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye.